Silakan. Waduh, gapnya belum selesai juga ini. Ya. Teman-teman semua, pada hari ini kita teman-teman mantan penghuni asrama Bharja Senapati mengadakan acara silaturahmi khususnya terkait dengan menyambut hari proklamasi ulang tahun Indonesia yang ke-78. Ya, teman-teman asrama bersepakat untuk bertemu pada hari ini sampai dengan besok hari. Kita mengadakan acara-acara pertandingan olahraga, antara lain olahraga pingpong, catur, dan gaple. Ya, untuk kali pertama ini kita pilih 3 cabang olahraga tersebut. Harapan kita di berikutnya kita bisa mengadakan cabang-cabang olahraga lainnya. Ya, pada kesempatan ini kita berterima kasih kepada Bang Wahidin Halim selaku Ketua Umum penghuni asrama Bharja Senapati yang telah berinisiatif mengadakan acara pada hari ini dan menyediakan tempat. Semua tempat dan fasilitas disiapkan oleh Bang Wahidin Halim. Jadi pada kesempatan ini kita atas nama penghuni asrama Bharja Senapati mengucapkan terima kasih kepada Bang Wahidin Halim. Ya. Dan antusias teman-teman pada hari ini sangat luar biasa. Tadi kita tidak menduga peserta datang hari ini lebih dari 100. Ya, padahal kita agak dadakan ini bikin acaranya. Seandainya jauh-jauh hari kita sudah kita persiapkan, mungkin datang akan lebih banyak. Tapi kita sudah merencanakan bahwa di kesempatan berikutnya kita akan persiapkan lebih banyak lagi. Bahkan pada teman-teman mantan asrama Bharja Senapati yang tinggal di luar kota di daerah, kita undang. Kita siapkan tempat penginapan di selama mengikuti acara ini. Ya, harapan kita ke depan agar dengan kegiatan seperti ini ikatan. Ya, ikatan kekeluargaan dan silaturahmi di sesama mantan pembina pasti akan semakin meningkat. Terutama di masa-masa hari tua kita, marilah kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Penuh kegembiraan, tawaria, dan juga menjaga kesehatan. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita tetap bisa menyediakan acara seperti ini. Demikian, terima kasih.